Halo rekan-rekan pioner sekalian, senang bertemu dengan Anda semua. Berharap selalu dalam keadaan yang baik ya. Oke teman-teman, ini sebuah postingan ya di grup kita. Ini luar biasa ya. Nah ini, teman-teman lihat ya, ini bukan Pak Ahok ya. Nah, lalu di kalau teman-teman lihat ini ya. Ini kemudian ini ya. Ini logo Pi ya. Ini tidak mungkin edit lah ya. Nah, deskripsinya begini teman-teman ya. Selamat hangat ya. Ini dari akun Pi Network International News ya. Ini akunnya ya. Nah, ini kan. Nah, teman-teman lihat. Deskripsinya gini. Selamat hangat. Perusahaan Henan Liantong menandatangani kontrak dengan mobil bendera merah untuk mendukung barter awal sebesar 314.159 memungkinkan Pi. Nah, jadi ini sepertinya di Cina ya. Ya, apa kaitannya dengan Pioneers Indonesia ya? Ya, kaitannya artinya apa, teman-teman? Ini membuat semangat kita lagi ya. Membuat kita menambah keyakinan kita ya akan apa yang ada di Pi ketika rekan-rekan mining semuanya ya. Jadi itu sekaligus juga ini sebuah informasi kepada teman-teman yang sering mencari informasi ya, mungkin sudah kalau apa ya, menggampangkan ya, masuk di channel Bang Dema aja ya kan, informasi apa yang ada gitu ya. Karena saya update ketika ada info-info dari grup ya teman-teman ya. Nah, ini satu berita ya. Kemudian ini juga penting ya teman-teman ya. Kemunculan Pi bertujuan untuk mengubah dunia dari kemiskinan menjadi kebahagiaan yang ekstrim ya. Jadi seperti itu ya. Seperti yang disampaikan oleh Nicholas ya. Tidak biasa. Oke. Kemudian saya ingin menanggapi komentar rekan-rekan semua ya. Rekan-rekan pioners. Yang semalam ya, semalam saya ngupload video. Kabar baik bagi pioner, bikin seger ya. Apa isinya? Saya udah lupa ya, lupa sendiri apa yang kemarin saya bahas semalam ya. Kabar bagus untuk para pioner, semakin menyegarkan ya. Tetap semangat Bang ya. Bang Joko, Bang Tarakan Vision, Bang Yudi Mulyadi hadir PSDM. Wah, ini nyebrang ke channel yang lain ini. Oke, jadi teman-teman, channel ini channel yang pertama lahir ya, sebelum channel yang lain. Jadi itu perlu teman-teman tahu bahwa ini adalah channel yang berbeda ya, tapi satu pemiliknya ya kan. Karena kita masih di dunia, jadi kita profesional saja ya teman-teman ya. Wang Hung, mantap jiwa ya. Jadi memang saya senang memberikan semangat kepada rekan-rekan semua ya, karena juga termasuk saya adalah pioners ya. Saya adalah pioners, maka nggak ada salahnya ya, dan ini bukan suatu hal yang merugikan orang lain, justru menambah semangat, memberikan semangat, berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Jadi seperti itu. Dari Bang Yudi Mulyadi. Kemudian Yan Nasri, tetap semangat klipetir ya. Waduh amat penyanyi ngomong apa anggap aja itu angin pantai ya. Ya, angin berlalu ya. Wow, jaringan Pi telah membuat saya menjadi jutaan setelah mencul akumulasi potongan besar Pi kepada
share map Brian, Anda dapat menjual milik Anda juga kepadanya. Nah, ini tukang-tukang serok semua ini, teman-teman ya. Nggak bisa saya pastikan, kemungkinan ya. Ya, sudah bisa menjual koin Pi-nya. Saya rasa kemarin saya membahas bahwa sebenarnya tidak boleh dijual ya itu koin Pi ya. Karena itu untuk mata uang digital digunakan berbelanja ya. Ya, entah masih ada juga yang menjual yang mungkin membutuhkan cuan ya. Ya, itu hak mereka sih ya. Halo Bang, ini sebelum main apakah bisa diperbaiki masalah di akunnya yang pernah Abang bilang kadang di WA lain, FB lain masuknya saya belum bisa. Kita tunggu saja, sepertinya ini pasti bisa karena ada yang berkomentar ya teman-teman. Dia login menggunakan Facebook. Namanya juga nama aslinya beda tapi dia sudah KYC. Nah, itu kasusnya sama dengan saya. Ya. Saya mah tunggu saja teman-teman, pasti ada solusi lah ya. Aplikasi yang baik tidak mungkin tidak ada solusi, itu menurut saya. Maka saya sekarang ini ya tetap mining aja, mining seperti biasa. Ya. Itu ya yang seputar pertanyaan dari Bang Mr. Bond ya. Hadir kawan ya. Betil mahal. Ya. Han Ibu Hana Hananila Frian. Bang SMA gimana nasibnya? Wah. Itu kan sudah saya bahas yang lalu ya. Sudah pernah bahas. Oke, kemudian Bang biar cepat QC kirim kirim Gmail aja ke kon apa ini? Biar cepat dapat undangan QC. Begitu ya, Bang ya. Oke ya, ini saya masih mining ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Saya rasa untuk pagi-pagi ini info ini ya, sambil menemani pioners minum-minum kopi ya, saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah setia bersama Bang Dema. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe ya channel Bang Dema. Tetap kita saling mensupport satu dengan yang lain, memberikan semangat ya. Siapa lagi kalau bukan kita ya, saling membangun. Menebarkan ya, atau mengimpartasikan aura positif ya, bagi rekan-rekan pioner semuanya. Oke, nantikan berita-berita selanjutnya khususnya terkait Pi Network ya. Saya fokus Pi, teman-teman, pembahasan saya Pi ya. Sudah banyak teman-teman juga yang sehati dengan saya. Kita tetap satu hati, satu pikiran, tetap mining ya. Semangat bagi rekan-rekan pionir semuanya.